Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa afdalus salah wa atamut taslim ala habibi rahman wa sayyidil akwan. Alhadir ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Madiha Fathiyatul Fauziah. InsyaAllah pada petang ini saya akan menggantikan ayahnya saya Al-Fadhil Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi dalam memberikan pengajian manasik haji dan umrah. Ustaz Fauzi kini berada di Baitul Maqdis atas beberapa... Alhamdulillah, pada minggu yang lalu Ustaz Fauzi telah pun membicarakan tentang bab 3 daripada buku manasik kita mengenai persediaan sebelum berangkat. InsyaAllah kita beralih pula kepada tajuk pada hari ini. Hari ini kita masih lagi dalam bab 3 dalam muka surat yang ke-38 daripada buku manasik haji dan umrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang saya katakan pada permulaan bicara saya tadi, ibadah haji dan umrah bukanlah hanya ibadah persiapan daripada segi material. Ibadah ini merangkumi persiapan jasmani dan rohani. Maka adab-adab bagi seseorang yang ingin bermusafir ke tanah suci, Mekah dan Madinah, maka sangat wajarlah bagi dia untuk melakukan solat sunat safar sebelum keluar rumah. Safar yang bererti perjalanan yang jauh. Dari segi syariah, perjalanan yang jauh itu adalah perjalanan yang menjangkau 96 km ke atas. Maka jika kita ingin berlayar keluar, kira-kira perjalanan kita itu melebihi 96 km, maka sangat wajarlah kita melakukan solat safar sebelum kita meninggalkan rumah. Bagaimanakah cara melakukan solat safar ini? Solat safar ini boleh dilakukan di rumah kita sebelum kita keluar rumah pada bila-bila waktu sahaja. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita niatkan aku solat sunat safar 2 rakaat kerana Allah. Solat sunat safar selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas. Daripada Muta'im bin Miqdam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min raka'atayn yarka'uha 'indahum hina yuridu safara." Rawahu Tabarani. Tidak sesuatu pun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya dari solat 2 rakaat yang dilakukannya sewaktu ia hendak berpergian. Apakah seorang musafir itu tinggalkan sewaktu pemergiannya? Beliau meninggalkan ahli keluarganya, beliau meninggalkan harta bendanya. Tetapi apakah yang terbaik daripada perkara ini? Perkara yang sangat terbaik ialah seorang musafir itu meninggalkan kepada ahli keluarganya solat ini. Sebelum dia keluar rumah, dia bersolat 2 rakaat terlebih dahulu. Selesai daripada solat sunat safar, hendaklah dia membaca ayatul kursi dan juga membaca surah Al-Quraysh selepas beri salam. Sebagaimana diriwayatkan bahawa sesiapa yang membaca ayat kursi ketika hendak keluar rumah, nescaya tidak akan terkena kepadanya sesuatu yang tidak disukainya sehingga dia pulang. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Idhah, ini adalah kerana bersesuaiannya ayat kursi itu dimulai dengan Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mengapa ayat kursi ini special sebelum kita bersafar? Kerana di dalam ayat kursi ini terdapat Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ertinya Allah yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya, tidak terkena kepadanya ngantuk atau tidur. Ini menunjukkan jaminan peliharaan Allah, Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, Tuhan yang tidak akan lalai, tidak akan ngantuk daripada memelihara apa yang
tinggalkan. Seorang musafir tentunya sudah setentunya beliau bimbang meninggalkan keluarganya, bimbang meninggalkan anak-anaknya, bimbang tinggalkan bisnesnya, pekerjaannya. Tetapi insya-Allah dengan kita mengamalkan ayatul kursi sebelum kita meninggalkan tanah air kita, moga-moga Allah memelihara kita daripada apa yang kita bimbangkan. Selepas itu, bolehlah kita membaca Suratul Quraisy. Suratul Quraisy, apakah rahsianya? Pada zaman lalu, sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kaum Quraisy, kebiasaan kaum Arab di tanah Hijaz, mereka adalah penduduk Mekah. Kebiasaan mereka adalah mereka berniaga keluar daripada Mekah. Mereka akan keluar daripada kota Hijaz menuju ke kota Syam ketika musim panas. Dan apabila musim sejuk, mereka akan keluar daripada kota Hijaz ke kota Yaman untuk berniaga. Maka rahsia daripada surah ini, Allah SWT telah berfirman bahawa Allah menjaminkan keamanan bagi mereka daripada ketakutan. Allah juga menjaminkan mereka makanan dan Allah menjaminkan mereka daripada kelaparan. Seperti yang tersebut, surah Quraisy mengandungi dua nikmat Allah, iaitu memberi makan dari kelaparan dan keamanan dari ketakutan. Yang keduanya itu bersesuaian untuk orang musafir. Setelah itu, bolehlah kita memanjatkan doa dengan penuh ikhlas dan khusyuk segala hajatnya yang baik dunia dan akhirat. Seterusnya, sebelum kita keluar rumah, terdapat satu doa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Doanya ialah, Allahumma bika antasyartu wa bika atasamtu anta thiqati wa raja'i. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu. Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtamma bih. Allahumma zawwidni at-taqwa wa ighfir li dhanbi wa wajjihni ila al-khair haythu ma tawajjahtu. Artinya, ya Allah, dengan Engkau aku keluar dan dengan Engkau aku berpegang. Engkaulah kepercayaanku dan Engkaulah harapanku. Ya Allah, pada Engkau aku menuju dan dengan Engkau aku berpegang. Cukupilah daku apa yang merisaukan dan apa yang tidak merisaukannya. Ya Allah, bekalkanlah daku dengan takwa dan ampunkanlah dosaku dan arahkanlah daku kepada kebaikan di mana juga aku berada. Sangat baik tuan-tuan dan puan-puan jika doa ini dapat kita amalkan sebelum kita keluar rumah menuju ke tanah suci. Seterusnya adalah kita ketika hendak keluar rumah, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan pun sudah lazim kita membaca doa keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tetapi di sini ada penerusan daripada doa tadi. Apakah terusan doanya? Doanya ialah sangat baik. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw ujhala 'alayya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kuasa melainkan dengannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sesat atau disesatkan, atau terpesong atau dipesongkan, atau menzalimi atau dizalimi, atau menjadi bodoh atau diperbodohkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita mengerjakan ibadah haji dan umrah, bukanlah kita hendak bukanlah kita sentiasa menghendaki semuanya perfect, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi dalam ibadah haji dan umrah penuh dengan cabaran-cabarannya. Maka sangat wajar jika kita memulakan pelayaran kita dengan membaca doa ini. Kita berlindung kepada Allah SWT daripada disesatkan perjalanan kita atau perjalanan kita dipenuhi dengan rintangan. Kita mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan perjalanan kita menuju ke rumahnya. Setelah itu,
sunatlah bagi orang yang hendak bermusafir itu mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mara dan sahabat-sahabat yang ditinggalkan dengan mengatakan astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'u. Aku serahkan penjagaan kamu kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang diserahkan kepadanya. Inilah yang boleh kita ucapkan seorang musafir kalau dia hendak bermusafir. Sangat baik jika dia ucapkan doa ini kepada ahli keluarga yang akan ditinggalkannya. Maka apakah yang patut ahli keluarga itu menjawab? Ahli keluarga yang ditinggalkan pula boleh menjawab dengan mendoakannya astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum. Saya serahkan kepada penjagaan Allah akan agama kamu dan keluarga kamu dan penutup amalan kamu. Seterusnya, setelah itu kita pun sudah tiba di airport Changi. Kita sudah hendak berpergian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara, bolehlah kita bersalaman dengan mereka. Seorang ayah bersalaman dengan isteri dan anak-anak yang bakal ditinggalkan. Ibu bapa bersalaman dengan anak-anak ahli keluarga yang ditinggalkan. Tetapi apakah pula hukum berdakapan? Hukum berdakapan ini adalah sunat. Hukum berdakapan ini adalah sunat ketika kita pulang dari perjalanan yang jauh. Tetapi tidak apa-apa kalau kita hendak berdakapan ketika kita hendak meninggalkan ahli keluarga kita. Janganlah pula kita lupa, orang yang bermusafir, janganlah pula kita lupa untuk meminta doa daripada ahli keluarga yang kita tinggalkan. Kerana Rasulullah SAW sendiri, beliau meminta doa daripada Umar radhiyallahu anhu yang hendak pergi umrah. Apakah dia hikmah wada' mengucapkan selamat tinggal? Kalau kita hendak pergi haji ataupun umrah, kita sudah tahu pakej yang kita hendak kehendaki. Kita sudah tahu tempat penginapan kita, kita sudah sediakan wang ringgit kita, ubat-ubat kita, baju pakaian kita. Tetapi apakah pula persiapan kita yang sebenarnya ketika kita hendak menghadap Allah nanti? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apakah kita sediakan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridai oleh Allah, ataupun kita lalai selama ini? Kita tidak menyediakan apa-apa melainkan kemungkaran dan kemurkaan Allah. Maka hikmah daripada mengucapkan selamat tinggal ketika kita hendak pergi, ketika kita hendak safar ke tanah suci, tidak lain dan tidak bukan untuk membayangkan dan merasakan betapa pilunya saat-saat terakhir perpisahan. Maka di dunia ini hanyalah trial sahaja, percubaan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada adab-adab keluar rumah ketika kita hendak ke tanah suci adalah hendaklah kita bersedekah, kita bermurah hati sebelum bertolak dan juga selepas bertolak, kerana sedekah akan menjauhkan bencana-bencana. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa midat as-su." Sedekah memadamkan kemurkaan Allah dan menyelamatkan kamu daripada mati dalam keadaan aib. Bersedekah agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah, dapat menjauhkan kita daripada bencana-bencana dan juga daripada mati dalam keadaan yang buruk. Wal'iyazubillah min zalik. Apakah dia mati dalam keadaan yang buruk? Mati dalam keadaan yang buruk itu ialah mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalulah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada mati dalam keadaan aib. Seterusnya, kita pun akan berangkat dengan menaiki pesawat daripada tanah air kita. Maka apabila kita semua telah settle down dalam pesawat,
maka sangat baik jika kita mulakan perjalanan kita dengan bacaan bismillah, dengan bacaan doa naik kenderaan. Saya percaya hari-hari kita semua pergi ke kerja, pergi belajar ke sekolah, kita menaiki kenderaan. Ada yang naik bas, ada yang naik MRT, ada yang naik kereta, ada juga yang bermotosikal ataupun berbasikal. Maka kita pun sudah lazim dengan doa naik kenderaan ini. Kalau belum lagi kita menghafalnya, saya nasihati agar dapat kita menghafal doa naik kenderaan. Apakah doa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tahukah kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah beliau selesai membaca doa naik kenderaan, beliau akan mendongak ke langit dan tersenyum. Sayyidina Ali radhiyallahu an telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapakah ya Rasulullah, setelah kau membaca doa ini kau akan mendongak ke langit dan tersenyum?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendongak ke langit dan tersenyum kerana Allah bergembira dengan hamba-Nya yang mengucapkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Maha suci Engkau, aku sesungguh telah menganiayai diriku, maka ampunilah daku kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan hamba-Nya bahawa hamba itu berikrar, mengiktiraf bahawa tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Ta'ala. Maka Allah pun bergembira dengan hamba itu, dan sunat bagi kita untuk mendongak ke langit dan senyum. Doa ini sesuai untuk kita amalkannya sama ada di tanah suci ataupun di tanah air. Tetapi bagi orang yang hendak bermusafir, ada tambahannya lagi. Ingin saya ingatkan bahawa tidaklah hanya ketika kita hendak bermusafir ke tanah suci kita mengamalkan doa ini, tetapi boleh juga kita mengamalkan doa ini ketika kita hendak pergi bercuti di Malaysia, di Indonesia, di ke Eropah ataupun sebagainya. Doanya ialah Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal dan seterusnya. Artinya, ya Allah, kami memohon agar dalam perjalanan ini kami beroleh kebaikan dan ketakwaan serta amalan-amalan yang engkau redai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan wakil bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari halang rintangan dan kekecewaan di kala pulang, serta mendapati harta dan keluarga dan anak dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Inilah dia doa yang patut diamalkan oleh kita yang hendak bermusafir. Tidak kiralah kita hendak musafir ke tanah suci ataupun ke mana-mana sahaja. Sepulangnya kita ke tanah air daripada tanah suci, sangatlah baik jika kita menambahkan daripada doa-doa tadi, kita tambah lagi dengan doa aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dan pulang dalam keadaan bertaubat, beribadat serta memuji kepada Tuhan kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekembalinya kita daripada tanah suci, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membawa kita ke tanah suci, membawa kita menziarahi rumahnya, menziarahi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Maka apakah yang wajib bagi kita hanyalah untuk kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun akan pulang daripada tanah suci dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan beribadat dan dalam keadaan kesyukuran, memanjatkan syukur kepada Allah Taala. Bergeraklah pada keseluruhan perjalanan itu dengan penuh minat, semangat dan dalam keadaan rindu seorang kekasih kepada yang dikasihi. Anggaplah diri kamu pergi untuk menyerahkan dirimu di balai penghadapan Raja Dunia. Anggaplah dirimu sebagai orang yang sungguh bertuah kerana telah dijemput olehnya berserta orang-orang lain yang bernasib baik. Dan jikalau tidak dengan kurniaannya yang besar itu, kamu tidak akan sampai ke sana. Memang benar tuan-tuan dan puan-puan, kita yang hendak pergi ke tanah suci untuk menunaikan haji dan umrah. Tetapi jika bukan dengan keizinan daripada Allah, maka tidak akan kita sampai ke sana. Seperti apa yang telah terjadi pada waktu kebelakangan ini, memang betul pihak-pihak JSA telah pun memohon visa daripada pihak-pihak yang tertentu. Tetapi ada juga yang tidak bertuah, tidak mendapatkan visa untuk meneruskan perjalanannya ke tanah suci. Maka bagi yang bernasib baik yang dapat pergi ke tanah suci, beliau hendaklah sentiasa memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa di dalam perjalanan, selalulah berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggerakkan daku di dunia ini ke arah menemui rumahmu yang mulia, kurniakanlah daku di akhirat kelak dengan melihat wajahmu yang rahmat." Teruskanlah memohon dan berharap dengan sepenuh khusyuk bahawa Allah menerima amalan baik yang kita lakukan. Dialah yang maha mulia dan maha pemurah. Sambil meletakkan perasaan bimbang kalau-kalau ada kesalahan-kesalahan kita yang zahir atau batin yang mengakibatkan amalan kita itu cacat dan tidak diterima. Abu Mulaikah, seorang sahabat, telah meriwayatkan bahawa beliau melihat 30 orang sahabat yang walaupun mereka itu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka masih khawatir tergolong dari orang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini terdapat satu contoh bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang khalifah Islam yang kedua, seorang yang kita tahu kewarakannya, kealimannya dan jasa beliau terhadap agama Islam dalam menyebarkan agama Islam. Beliau sering bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman seorang sahabat Nabi yang Nabi telah mengamanahkannya untuk menyimpan satu list nama-nama orang yang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang dilakukan oleh Umar? Umar sering bertanya kepada Huzaifah, "Huzaifah, adakah aku di dalam kalangan orang munafik itu?" Sedangkan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa Umar radhiyallahu anhu, beliau sangat beliaulah pembela Islam ketika Islam lemah, dan beliaulah yang menyebarkan Islam. Tetapi beliau sentiasa bimbang kalau-kalau dirinya jatuh di dalam kalangan orang yang munafik. Hendaklah masa pelayaran diisikan dengan yang berfaedah. Selain makan, minum, rehat, tidur dan berdoa, bacalah zikir dan Al-Quran atau buku haji agar dapat mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi ke tanah suci tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Tetapi sangat sayang sekali kalau kita lihat sekarang ini, ada yang pergi haji dan umrah, mereka tertawa di dalam perjalanan mereka. Bukan bermakna tidak boleh untuk kita nak bergurau, berinteraksi antara ahli kumpulan kita. Tetapi sangat wajar kalau kita dapat mengurangkan perkara-perkara tersebut dan kita isikan ia dengan perkara yang berfaedah. Seperti kalau kita dalam ihram, hendaklah kita memperbanyakkan talbiyah, memperbanyakkan juga istighfar, memperbanyakkan zikir mengingati Allah dan membaca Al-Quran.
Kita nak pergi haji, tuan-tuan dan puan-puan, bukan pergi makan angin. Kalau pergi makan angin, ha, buatlah apa-apa. Tapi kalau nak pergi haji ni, memang baik, memang sangat wajar kalau kita isikan perjalanan kita itu dengan ibadah-ibadah yang diredai oleh Allah SWT. Selain daripada itu, bolehlah kita, kalau kita bawa buku manasik haji dan umrah ini, kita mengulang kaji kembali pelajaran manasik haji dan umrah. Adab yang terakhir bagi orang yang hendak bermusafir sebelum dia berangkat ke tanah suci adalah menjaga waktu solat fardunya. Janganlah pula kita beralasan, aku nak pergi haji lah, leceh nak solat ni, nak angkat wuduk ni, leceh betul dengan kain ihram ni. Janganlah kita beranggapan sedemikian, kerana solat itu dituntut ke atas orang-orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ke atas orang-orang mukmin waktu-waktu yang tertentu. Janganlah kerana kita hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, kita meninggalkan rukun Islam yang selainnya, iaitu solat kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Artinya, sesiapa yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka telah jadi kafir yang nyata. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi daripada sifat malas dan berlengah-lengah dalam menunaikan solat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang telah dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa pun jua keadaan, mahupun dalam musafir, sakit, sehingga dalam peperangan, tetap mendirikan solat dalam waktunya. Dalam peperangan, tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa boleh berlaku. Sepatutnya orang-orang yang pergi berperang lebih merasa bimbang ke atas dirinya. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun dalam peperangan, beliau tidak pernah meninggalkan solat. Apatah lagi kita hanya untuk berlayar. Dalam pelayaran juga tidak boleh dijadikan sebab untuk meninggalkan solat, mahupun menunggang unta sehingga menaiki pesawat, bas atau kereta api. Solat wajib didirikan sekadar yang termampu, yang mana tidak dapat disempurnakan salah satu rukun atau syarat solat itu, maka tidaklah dia berdosa, tetapi dia dituntut untuk mengulanginya kembali. Di dalam syariat agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bahawa solat bagi orang yang musafir itu ada beberapa perkara, seperti orang yang musafir itu boleh jamak dan boleh qasar solatnya. Perkara ini akan dibicarakan oleh Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah, kita pun telah sampai ke penghujung pengajian manasik haji dan umrah kita dalam bab 3. Minggu berikutnya akan disambung oleh Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bab 4, solat musafir. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, Ustaz Fauzi akan kembali mengajar. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekali-sekali saya gantikan ayah anda saya? Terima kasih. Saya mohon ribuan maaf kalau tidak sempurna penyampaian saya, dan saya berharap agar pengajian hari ini tuan-tuan dan puan-puan dapat meraih manfaat insya-Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.